Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Universitas PGRI Madiun menyelenggarakan pelatihan penumbuhan wirausahawan baru dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha mikro. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang berada di sebelah barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten dengan luas wilayah 1.246 km persegi ini menyimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan guna mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera, berakhlak, berbasis pedesaan sebagai barometer Jawa Timur. Aneka kerajinan dari kayu jati, seni rupa yang dituangkan ke dalam kain batik, aneka kerajinan tangan, dan lain sebagainya merupakan salah satu komoditas unggulan yang dimiliki oleh kabupaten dengan julukan bumi orek-orek ini. Dengan melihat potensi wilayah serta menganalisis tren usaha pada kondisi saat ini, pelatihan dalam sektor agribisnis sengaja dipilih guna merealisasikan program pemerintah tersebut. Kokedama menjadi salah satu produk hasil keluaran dari pelatihan yang telah diberikan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran dalam membaca peluang bisnis berbasis kearifan lokal, serta mampu mencetak wirausaha-wirausaha baru dengan harapan dapat menjaga stabilitas ekonomi khususnya di Indonesia. Harapannya agar wirausaha baru juga ada produk-produk baru, ada inovasi baru. Kelompok 1 ini anggotanya ada 6 mas-mas ya, yang sudah melakukan pembuatan kokedama. Ini yang pertama adalah mencetak tanah pada media pot yang nantinya tujuannya adalah agar kokedama tersebut beradab. Dan untuk tanamannya ini kami sementara menggunakan tanaman beringin putih namanya. Ini cocok digunakan untuk kokedama baik secara indoor maupun secara outdoor. Teman-teman, kali ini sudah dalam tahap finishing ya. Tinggal nanti Bapak Rahman membuat tali finishingnya untuk yang terakhir serta Bapak Khairul ya. Bisa teman-teman lihat, ini salah satu proses pembuatan kokedama. Di antaranya terdiri dari 3 tahapan, yakni tahapan pembuatan media tanam yang berbentuk bulat, kemudian membalutnya dengan serabut kelapa, dan yang terakhir ini adalah tahap finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusulasmi. Dengan adanya pelatihan ini, saya senang sekali karena bisa mendukung ekonomi kami semua ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayi Sugiyarti. Dengan adanya pelatihan ini, saya sangat berterima kasih sekali karena bisa mendapatkan ilmu untuk membuat kokedama dengan tanaman hias.